Paling ini Pak, terkait penumpang lah. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan kita dan pelayanan operasional kapal dan penumpang yang saat ini kita lakukan itu untuk penumpang serta masyarakat dalam pencegahannya. Pertama, kita di pelabuhan itu kita bekerja sama dengan instansi terkait seperti KSOP, Pelindo, khususnya karantina kesehatan, dan instansi keamanan lainnya KP3, TNI AL, serta POM. Untuk apa? Pertama, di masing-masing instansi punya tugas yang saling berkaitan. Kayak misalnya contoh, karantina kesehatan itu untuk memberikan pelayanan terhadap kesehatan penumpang naik ataupun penumpang turun, untuk mengidentifikasi apakah adanya virus-virus tersebut yang sekarang lagi beredar luas di masyarakat ini. Kalau untuk di pelabuhan sendiri, Pelni, apakah sudah ada indikasi? Untuk di pelabuhan Pelni, alhamdulillah sampai saat ini belum ada indikasi, karena kita pun juga sebelum kita melaksanakan kegiatan di lapangan, kita sudah mengikuti aturan-aturan dari pemerintah pusat seperti social distancing, terus menggunakan perlengkapan kesehatan seperti sarung tangan dan masker, serta kita juga memberikan arahan kepada penumpang untuk jaga jarak serta hati-hati dalam memegang benda-benda atau berjabat tangan dengan orang lain. Lockdown sendiri bagaimana? Untuk rencana lockdown yang tadi kita dikabarkan rapat di Gedung Inder sama Pak Bupati, rencana kita lagi menunggu waktu juga dari Pak Bupati untuk menentukan mulai kapan lockdown. Jadi walaupun ada surat dari pemerintah daerah, maka kita akan teruskan kepada PMI pusat agar informasi ini tersampaikan di PMI pusat dan PMI pusat bisa memberikan keputusan itu. Jadi untuk saat ini keputusan dalam kategori dampak dari lockdown ini masih menunggu kabar dari pemerintah. Tapi terakhir tadi Pak Bupati mengatakan bahwa lockdown akan dilakukan tanggal 26. Ini gimana sikap Pelni sendiri? Ya, yang tadi sudah saya utarakan, apabila Pak Bupati sudah mengutarakan rencana lockdown tanggal 26 yang belum dituliskan dalam surat, makanya dari itu kami tetap menunggu kabar dari suratnya. Nanti surat itu akan kami teruskan ke Pelni pusat, dan begitu juga KSOP harus meneruskan juga ke kementerian, supaya Kementerian Perhubungan dengan Pelni itu sama-sama punya sinergi dan akhirnya memberikan keputusan yang terbaik terhadap pelayanan transportasi laut khususnya penumpang, karena kapal barang kan masih tetap berjalan. Oke, makasih. Dalam mengatasi pencegahan virus COVID-19 yang berakibat kepada manusia dan penumpang yang naik transportasi laut, untuk saat ini PT Pelni mencanangkan ke seluruh kapal kegiatan kebersihan kapal itu seperti contoh semprot dengan anti bakteri. Ya, jadi itu sudah disiapkan di kapal. Sudah disiapkan di kapal. Jadi setiap pelabuhan-pelabuhan dilakukan saat selesai embarkasi ataupun debarkasi. Karena kita pun juga tidak bisa menghilangkan, tapi mencegah atau meminimalisir hal tersebut supaya penumpang yang naik di atas kapal itu mendapatkan kenyamanan, keamanan dari segi penyakit ataupun yang lain. Makanya itu yang dicanangkan itu. Dan kami yang di darat pun tetap bekerja sama dengan instansi terkait kesehatan itu untuk mengidentifikasi penumpang-penumpang tersebut apakah ada yang terkena ataupun tidak. Tapi sampai saat ini alhamdulillah, dan jangan sampai itu terjadi, dan alhamdulillah data yang kita peroleh sampai saat ini masih nihil untuk pelabuhan. Ya, untuk pelabuhan itu aja sih. Jadi berarti dari 16 yang ada di Papua ini dari pelabuhan nih, dari gini, untuk yang teridentifikasi ODP ya,
15 orang itu saya tidak bisa memberikan statement. Cuman yang masuk kapal penumpang di pelabuhan Fakfak ini kan tidak hanya kapal PLNI, tapi ada kapal swasta yang agensinya itu swasta seperti Sanus 77, terus ASDP dan lain-lain. Seperti yang dikokas kan ada kapal speed ya, Beligis kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk di kapal PLNI yang khususnya kapal putih sudah dilakukan seperti yang tadi saya sebut penyelamatan.